Tani di channel YouTube dan Tani juga di channel. Nah, teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Teman-teman pasti akan terkejut karena saya juga terkejut banget, teman-teman. Saya kiranya ini bercanda, ternyata betulan. Jadi ceritanya, mama itu bilang dia mau ke Guangdong karena dia sudah rindu banget sama baby dan juga kami berdua, teman-teman. Teman-teman tahu, mama itu satu hari menelpon bisa 5 kali sampai 6 kali lantaran kangennya sama cucunya ini. Makanya hari ini mama bilang dia mau ke sini, saya sempat tidak percaya, tapi tadi pagi Wei Shun telpon dan betul, teman-teman, mama sudah di dalam mobil. Mama sudah menuju ke Guangdong sini. Wow, saya sama sekali tidak ada persiapan untuk menyambut mama. Mana kamar di kos kita ini tidak ada sama sekali. Ini saja kita tempat tidurnya tersambung dengan ruang tamu dan ruang makan, teman-teman. Jadi tadi Wei Shun sudah bicara dengan Keke. Kata Keke, mama tidur di rumahnya Keke saja karena ada kamar yang kosong, betul-betul. Keke hari ini bersama istri dan anak-anaknya pergi ke rumah mertuanya yang kalau dari sini sekitar 1 jam, teman-teman. Kunci rumah Keke sudah dikasih ke Wei Shun. Kuncinya mana, Sanggu? Yos. Yos, jalannya. Oh, nah, boleh lah. Jadi kunci rumahnya Keke sudah dikasih ke Wei Shun. Ini Keke memang baik sekali, teman-teman, selalu ada di saat kami membutuhkan. Sekarang mama itu di dalam mobil sudah sekitar 7 jaman, teman-teman. Jadi mama akan sampai di sini sekitar 6 atau 5 jaman lagi. Tidak sabar menunggu mama. Karena saya mau tahu sekarang mama sudah sampai di mana. Jadi saya mau telepon mama dulu, teman-teman. Mama tangga dia, Pak. Kita telepon mama, yey. Mama ini kalau bilang dia mau datang pasti datang, teman-teman. Kita telepon mama. Semoga saja mama, mama mabuk tidak di mobil, sayangku. Tak pusing tidak? Tidak, mama tidak. Oh, mama di dalam mobil itu bisa main HP, teman-teman. Jadi kita telepon dulu. Dia sudah tidak sabar menunggu neneknya ini. Oh, sudah gitu. Tunggu, teman-teman, belum diangkat. Bilang nenek. Ini aja nenek. Bisa nak aja yang mau. Ya, bisa. Mama belum angkat, teman-teman, jadi kita telepon lagi. Mungkin mama sudah tidur ini. Karena sudah terlalu lama dalam mobil, selain tidur tidak ada lagi aktivitas yang bisa dilakukan, teman-teman. Ih, sudah diangkat. Mama! Mama Celani lah. Mama. 到贺州啊贺州 di mana? 贺州在广西 Mama baru di Guangxi, teman-teman. Mama sofan. Mama makan 泡面, 方便面. Mama makan pop mie begitu, teman-teman. Tapi bukan pop mie mereknya. Nenek. Iya. Saya kok bicara berapa jam di sini? Jam 11. Wow, jam 11 malam mama sudah di sini, kata mama, teman-teman. Tidak sabar. Mama totong putong. Oh, nenek. Oh, mama to putong putong. Tani lao ke yun ma? Ta wen ni lao ke tong ma lao ke yun ma yun te ma? Oh, mama tidak pusing ya. Tuh mama, teman-teman. Kita tunggu mama sampai jam 11. Tuh baby happy banget dan tadi cium HP terus, dia cium neneknya. Itu baby itu kalau nelpon, teman-teman, maunya dia sendiri yang pegang HP begitu. Bilang nenek cayo. Nenek, cayo. Cayo.
rasanya? Sangga. Ih, nenek bilang cahaya ya. Nenek so malam. Kenal tau nih lah. Mama bilang sebentar sampai langsung mau gendong baby teman-teman. Cium paling nenek. Sayang nenek. Teman-teman, sekarang kami mau gunting rambutnya baby. Kita guntingnya di sini tidak jauh dari kos. Itu kosan ada di depan salon sini, teman-teman. Kita tidak bisa pergi jauh karena di sini lagi hujan. Baby gunting rambut di sini. Sangku bicara sikwa, tofa sikwa. Teh, sini baby sudah mau digunting. Asik. Baby mau menangis sama Enzoye. Kenapa nak menangis? Dia diam teman-teman. Kayak orang mau menangis tapi tidak menangis. Sudah teman-teman selesai. Sangkur lihat mukanya baby. Rambut baru teman-teman. Habis gunting rambut, baby mau mandi dulu, teman-teman. Teman-teman, baby mau bermain permainan dulu di sini. Sangku tabale. Lagi. Lagi. Jadi ini motor-motorannya dibayar per 5 menit itu 1 yuan teman-teman tuh. Harus koin, tidak bisa kalau uang kertas. Bagus, duduk bagus. Cucu,
对，哈哈哈哈哈。下一个你来，我去啊。Baby lucu guntingannya kayak begini teman-teman, saya suka. Selesai bawa Liang Zeyu bermain, sekarang kita mau cari makanan untuk mama, karena mama sampainya nanti tengah malam, jadi kita mau cari makanan yang bisa mama makan tengah malam teman-teman, karena tidak mungkin mama mau makan nasi tengah-tengah malam begitu. Kita mau cari makanan kesukaannya mama, kita cari-cari dulu karena Weishun paling tahu apa yang mama sukai teman-teman. Weishun mengajak kita ke supermarket, ayo kita ikutin teman-teman. Teman-teman, baby mau cek suhu. Tadi papanya sudah bawa dia ke sana, tapi dia tidak mau karena dia belum cek suhunya. Sayangku bisa ya, dia mau cek dulu. Bisa. Tuh, jadi suhu badan baby 36,5 teman-teman. Baby itu anaknya mematuhi peraturan sekali. Lihat tadi papanya lupa, dia yang mengingatkan teman-teman. Dia tidak mau masuk kalau dia tidak cek suhu badannya. Baby bagus ya sayang gue. Dia tahu ya. Duduk. Teman-teman, karena ini kita belinya untuk mama, jadi tidak apa-apa kita beli daging ayamnya itu di supermarket seperti ini. Kita beli daging yang sudah siap makan begitu teman-teman, supaya tidak perlu dimasak lagi dan mama bisa lebih cepat memakannya. Ada bonus teman-teman, beli paha ayam ini dapat bonus telur. Itu telur puyuh yang dimasak pakai madu. Dibelikan buah naga Liang Zeyu suka sekali sama buah naga teman-teman, bisa dibilang buah naga itu adalah buah kesukaannya. Itu papa sudah belikan 3 nak, papa sudah belikan 3 untukmu semuanya supaya anak mama puas makannya. Mau semangka? Lihat teman-teman, dia tahu cara beli semangka itu diketok-ketok seperti itu. Ketok-ketok nak, ketok-ketok. Mau semangka? Sayangku, baby mau semangka. Kata Weishun besar sekali. Baby tidak bisa makan habis, teman-teman. Nanti kita cari yang di bawah, yang sudah dibelah-belah. Pemencikan di samian. Oh,
gimana ya? Teman-teman, kita belanjanya sudah selesai. Ini kita beli untuk Mama semuanya. Nanti kita belikan lagi roti kesukaannya Mama, ada di bawah teman-teman. Di supermarket kita belinya itu saja. Sekarang mau langsung dibayar ke kasir. Teman-teman, Weishun sudah kembali. Dia sudah bayar di kasir. Itu belanjaannya ada semua di dalam sini teman-teman. Teman-teman, kami sudah sampai di area kos. Sekarang Weishun mau langsung pergi jemput Mama karena sebentar lagi Mama akan sampai di terminal bisnya, teman-teman. Sangku, Mama bicara apa tadi? Sekitar 20 menitan lagi Mama sudah sampai di terminal bis, teman-teman. Jadi sekarang Weishun mau langsung pergi jemput teman-teman. Saya dan baby menunggu di sini. Cie, neneknya sudah mau sampai. Teman-teman, kita tunggu Mama dan Weishun di sini. Ini sudah mau tutup teman-teman tempat penjualnya. Tuh, makanan kita taruh di sini. Baby semangat sekali tungguin neneknya teman-teman. Nenek mana itu, dia happy. Nenek mana? Aduh. Teman-teman, Mama dan Weishun di sana. Nenek. Mama, teman-teman. Wow, Mama ya, happy lagi. Tuh Mama, teman-teman. Sik, Mama bawa sayur-sayuran. Yang Zayi. Ih, dia happy. Dia jauh. Bilang nenek dulu. Panggil nenek. Mama. Mama siang pu siang wo. Eh, 我怎么不想你? Mama, 累死了，累死了。对，我跟妈妈也一起，对不对？是啊，这么苦吗？我们去做房里面不好不好？好饿。三哥，我angkat东西。三哥angkat东西去房子，OK。 Ini Mama teman-teman, senangnya kayak mimpi. Itu apa nak? Teman-teman, sekarang kami sudah mau menuju ke kos. Wah, kayak dicandain Mama teman-teman, padahal baru kemarin kita telepon-teleponan dan Mama tidak ada sedikit pun bilang kalau dia mau kesini. Hari ini tiba-tiba banget dia kesini teman-teman. Nenek panas sih. Mama, panggil mensu siang Mama ya. Mama su siang wa. Tui, Mama juga iso halo teman-teman ya. Halo, teman-teman. Asik, teman-teman Mama sudah di sini. Oh, siang ni mana? Mau bilang Mama juga rindu sama teman-teman semua. Mama mau buka baju teman-teman.
karena di sini panas. Sini banyak sekali mama bawa oleh-oleh teman-teman. Itu kalau dari desa pasti oleh-olehnya itu kebanyakan sayur mayur. Cai di sini, cai apa? Ya, cai. Oh, cai. Ini teman-teman sayur. Ini siapa minyak? Ini tahu teman-teman, tahu kering. Rebung teman-teman nih. Mama cek, mama cuci lah. Papa. Ini rebung. Sempo. Mana? Mama lihat. Kasih lihat air. Air. Saya lihat susu. Susu mana? Itu ada rebung teman-teman. Oleh-olehnya itu apa? Sangkup pakis. Pakis yang dikeringkan. Hao kan? Taman heng siang-siang mama so mama jalani, papa jalani. Mama sudah bikin alis-alis teman-teman. Mama sudah gaul. Mama cece ni yo hento tongsi ya mama se isya tongsi apa ha? Cece ni yo mango kan yo chi. Mama happy teman-teman. Ni ke mama makan. Kasih nenek makan nak, suap nenek. Ai. Nak suap nenek suap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mama suka. Jadi mama ini putsa. Mama tsa. Jadi teman-teman, mama itu nanti dia coba baru bisa dia makan. Kalau misalnya dia rasa cocok dengan mulutnya, baru mama mau makan teman-teman. Kalau tidak cocok, mama tidak mau. Kau ke air. Ih, malu Ya Allah, ada orang malu. Kasih lihat nenek gigi nak, gigimu. Gigimu kasih lihat nenek gigi. Dia malu baby ya. Kayo kampe. Kampe.
Teman-teman, Mama sudah selesai mandi. Sekarang kita mau langsung ke rumahnya Keke karena kita semua mau tidur di sana, teman-teman. Kasihan Mama kalau tidur sendiri di sana karena Keke, istri dan anak-anaknya tidak ada di rumah. Jadi kita mau temani Mama. Baby juga tentunya mau temani Mama, teman-teman. Ayo, bilang. Ayo. Ayo. Wow, dikasih uang sama nenek. Uangmu mana nak lihat uang? Berapa? 100. Katanya 5. Ayo. Sabar panjang. 我买东西嘛, mama, 没关系. Mama kasih uang ke baby, katanya untuk baby beli makanan. Ih, dia bye-bye, astaga. Teman-teman, dia bye-bye saya dengan papanya. Dia bye-bye. Tidak mau kami pergi. Bye-bye. 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 Teman-teman, dia happy ada neneknya, ya. Dia tidak menangis, sayang. Dia sudah tidak lihat kami berdua, teman-teman. Dia sudah melupakan kami. Di sini gelap, teman-teman. Jadi, tidak terlalu kelihatan. Bye-bye. Bye-bye. 奶奶是哪？是奶奶，奶奶是哪？六奶奶是哪？啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哦，可以去休假。 Mama tidak tahu rumahnya Cece di mana, jadi baby tunjukkan di mana, teman-teman. Mama. Mama. 那有你跟男的，现在跟这跟这跟这，就是呢。那有你跟男的，就是呢。得三百。那你就跟他，就是一跑高。 Jadi kita tidur di sini, kita sudah izin, teman-teman. Jadi tidak apa-apa. Tuh, kamarnya sudah dirapikan. Kamarnya sudah dirapikan, sudah diganti spray juga, teman-teman. Sama-sama di sini. Oke. Teman-teman, sampai sini video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai habis. Terima kasih banyak telah mensupport channel kami. Dan untuk teman-teman yang sudah sangat-sangat rindu sama Mama, Mama sekarang sudah ada di Guangdong dan kita bisa ke depannya bersama-sama Mama terus, tuh betul. Semoga teman-teman terobati rasa rindunya dengan melihat Mama di video kali ini. So, pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas doa, support, dan dukungan dari teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika komentar dari teman-teman kami belum bisa balas satu persatu. Semoga teman-teman semuanya mengerti. Video kali ini sampai di sini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Tiny Tika Wushindi Channel. Jangan lupa di subscribe, pokoknya di support terus channel dari Tika Wushindi China agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selalu tunggu video terbaru dari channel dari Tika Wushindi China ya. See you di next video. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.